Halo, selamat datang kembali di Vrini Motaro Channel, TikTok maupun YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan baik-baik saja. Tema kali ini adalah tentang your next relationship. Jadi, tentang siapa sosok yang hadir di kehidupan cintamu, terutama untuk para singles dan divorces ya. Ada dua file satu biru, file dua ungu, bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana di post videonya ya. Mari kita mulai. File 1 atau file biru, your next relationship atau hubungan cinta berikutnya, sosok yang hadir adalah seseorang yang bisa mengobati luka yang pernah kamu alami di kehidupan cinta yang lalu, ya, seperti digambarkan tiga pedang ini. Karena ini pembacaan umum, aku lihat ada sosok yang penyayang banget, kalem, orangnya nggak reaktif, ya, intuitif. Dan aku rasa dia ini menunjukkan cintanya dengan suatu romansa ya, romantis orangnya. Nah, satu lagi sosok yang kuat kalau aku lihat, kepribadiannya kuat, karakternya kuat ya, seperti itu seorang pemimpin, makanya dia tuh kalau ngomong to the point ya, seperti itu kalau aku lihat ya. Dan di sini sosok ini hadir membawa suatu perasaan yang kuat seperti digambarkan strength. Walaupun aku lihat kamu ya masih hati-hati dikarenakan bisa dimungkinkan kamu masih proses healing, bisa juga kamu sekarang hati-hati karena kamu menjaga energi kamu tidak lagi mau menjalani hubungan cinta yang menguras energimu ya. Makasih banyak kasih aku love, kasih aku jempol ya. Halo pal 2 atau pal ungu, siapa sih sosok yang hadir berikutnya membawa cinta ya, atau your next relationship? Aku lihat seseorang yang sosoknya dewasa. Bisa dimungkinkan untuk yang pilih pal 1 ini dia pernah berkeluarga ya, tapi untuk sebagian, nggak semua. Sosoknya tuh dewasa aja, seseorang yang punya stabilitas di pekerjaannya, di karirnya, di bisnisnya ya, seperti itu. Orangnya ini kalau aku lihat intuitif ya, dewasa, dimungkinkan juga dia punya spiritualitas yang lumayan dalam. Kalau aku lihat cinta kamu sama dia itu bisa dimungkinkan cintanya cinta baru ya, jadi bukan mantan kalau aku lihat. Walaupun mungkin untuk beberapa kasus kalian pernah seliweran nih sama orang ini gitu ya, ketemunya kalau untuk pal biru ini, pal ungu ini ya, kamu kenal kebanyakan di networking seperti itu. Kamu ketemu dia sepertinya kayak Tuhan tuh menemukan kalian ke suatu kejadian yang nggak disangka-sangka ya. Oke, makasih banyak ya, kasih aku love, kasih aku jempol. Bye.